Jumpa lagi bersama saya di Dapur Gerice dengan semua wanita cantik dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini kita akan masak lagi. Kita akan buat kue talam dari sagu Ambon. Ini cantik banget. Mau tahu cara buatnya? Ikutin saya, kita buat kue talam dari sagu Ambon bersama Dapur Gerice. Berbagi resep, pintar bersama. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kue talam sagu Ambon. Satu lempeng sagu Ambon berat 50 gram. Kita rendam sampai sagunya empuk dan dihaluskan. 150 gram gula aren, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan sedikit kayu manis, tapioka 2 sendok makan, tepung beras 100 gram, 3 lembar daun pandan, 600 ml santan yang agak kental. Lapisan keduanya warna putih, 500 ml santan yang agak kental, 100 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan 3 lembar pandan. Sekarang kita membuat lapisan yang pertama. Sisain sedikit untuk masak sagu. Sisihkan 200 ml untuk kita masak sagu. Garam dan kayu manis. Setelah mendidih, matikan kompor. Saring dan dinginkan. Masukin pandan dan sisa kayu manis tadi. Sagu dimasak supaya di saat kita campur dengan adonan kue dalam keadaan sudah matang. Warna sagu sudah berubah kecoklatan dan sudah mendidih. Sekarang kita angkat. Kita akan masak untuk lapisan kedua. Masukin pandan, santan, masukin garamnya.
diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, sekarang kita matikan kompor dan kita tunggu sampai agak hangat baru kita campur. Kita akan membuat lapisan pertama 2 sendok tepung tapioka, 100 gram tepung beras, 'kita aduk supaya tercampur rata. Masukin adonan sedikit demi sedikit. Sekarang kita aduk supaya adonannya tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukin sagu. Aduk lagi supaya semuanya tercampur rata. Adonan pertama sudah selesai. Adonan yang kedua, masukin 100 gram tepung beras ke dalam santan, 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian diaduk sampai semua tercampur menjadi satu. Sekarang kita akan kukus. Ini cetakannya sudah saya olesin minyak. Kita mengisi adonan yang pertama, jangan terlalu penuh karena kita akan masukin adonan yang kedua. Sekarang kita kukus sekitar 10 menit. Sudah 10 menit, sekarang kita berikan adonan yang kedua bagian atas. Kukus lagi 10 menit sampai matang. Sudah 10 menit, kita akan lihat hasilnya. Wow, sudah matang. Sekarang kita akan angkat. Sekarang kita angkat. Hasilnya kita dinginin dulu, setelah dingin baru kita keluarin dari wadahnya. Ya ibu-ibu cantik, inilah hasilnya kue talam dari sagu Ambon yang sangat harum, cantik, lembut, dan sangat nikmat. Biasanya orang mencetak kue talam Ambon di wadah segi empat, dinginkan dan dipotong-potong. Ternyata dengan adonan dan resep dapur Gricha dapat dicetak seperti ini. Makanan daerah dari bahan sederhana bisa ditampilkan dalam tampilan yang sangat cantik dan menarik hati. Wajib dicoba untuk kita semua. Ini lembut banget, legit banget.
Oke, Bibi cantik, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Kue talam dari sagu Ambon, bahan sederhana tetapi dapat diolah dan disajikan dengan tampilan yang sangat menarik dan sangat nikmat. Jangan lupa kasih like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, share untuk keluarga tercinta, tekan lonceng notifikasinya, teng teng teng, supaya tidak ketinggalan menu terbaru dari Dapur Gereja. Sampai jumpa lagi di menu berikutnya. God bless you and bye.